Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat kita, mau saya berjumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal DC. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba melakukan cara membengkokkan daun bonsai atau pelepah supaya kelihatan lebih kerdil. Ini teman-teman lihat bonsai di depan saya sudah lumayan ya, sudah agak kerdil, tapi kita buat lebih kerdil lagi karena dia kelihatan lebih menarik. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan prosesnya. Oke, sebelumnya kita melakukan pembersihan atau buang jaring-jaring atau pelepah yang kering seperti ini. Selalu di oke teman-teman, ini dengan kita buang dulu ya, jadi kelihatan lebih sedikit pelepah di kurang-kurang juga.
catnya agak ujung sedikit ya, biar kelihatan bengkok. Ini dia, kita lihat lebih dekat. Oke teman-teman, nah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Tekur JDC untuk mengikuti perkembangan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.